warnanya warna kehidupan saya. Pada saat itu tahun 2003, saya ditinggal sama mantan suami saya dengan 3 orang anak. Tanpa punya harta, tidak punya apapun, ditinggal begitu saja. 3 minggu saya tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa menangis. Menangis, bahkan makan tidak bisa. Setelah itu saya dibangkitkan kembali oleh kakak saya. Saya mencoba melamar pekerjaan sebagai marketing di suatu perusahaan Citibank dengan gaji 400 ribu untuk menafkahi anak saya 3 orang. Dari pagi pulang malam jam 8, ketika saya pulang anak saya sudah tertidur. Bangun pagi harus berangkat lagi demi mendapatkan uang lebih. Dari 400 ribu itu, saya harus pergi ke Purwakarta, ke Tangerang, dari pabrik ke pabrik saya masuk agar mendapatkan komisi dari gaji saya. 6 tahun berjalan, saya hidup bersama 3 orang anak saya. Pahit, manis, semua sudah saya rasakan. Bekerja dari Senin sampai Jumat. Sabtu minggu saya harus menyanyi dari panggung ke panggung dengan bayaran 100 ribu, 150 ribu. Saya pulang tengah malam jam 2, jam 1. Tengah malam saya bangun, saya mohon sama Allah untuk mendapatkan pendamping hidup saya agar bisa membantu kehidupan kami. Tahun 2009 terjawablah semua. Saya mendapatkan pendamping baru yang sekarang suami saya. Alhamdulillah perekonomian saya lebih baik. Saya tidak harus lagi bekerja. Saya menaikkan derajat anak-anak saya. Banting tulang pagi-pagi pulang malam. Saya nikmati bersama 3 orang anak saya. Dari gaji 400, 600 hingga 2 juta, itu yang saya harapkan, itu yang saya dapatkan, yang saya sebagai untuk menyekolahi anak-anak saya. Kalau terjawablah semua permohonan saya pada Allah. Amin. Terima kasih. Amin. Tepuk tangan untuk teman-teman luar biasa.